insya Allah ya harapan kami menjalankan rumah tangga yang punya mawaddah dan warahmah. Apa namanya, kalau rumah ibu saya agak jauh ya, karena kan Kevin di sini nih, BSD, ya kan. Nah, terus yang kedua, ya saya sebagai pengganti bapak saya, ya saya memutuskan untuk menambahkan rumah saya. Yang ketiga juga ibu saya kan juga lagi sakit, jadi stroke gitu, jadi nggak bisa ya terlalu inilah. Kalau ini kan keluar kamar, udah acaraan, tinggal kalau ini masuk kamar saya. Jadi efisiensi. Kayaknya enggak lah ya, kalau potensi enggak lah ya. Apa makna Mas Kawan itu sudah mendapatkan dengan yang mulia ada kamera, Om, tapi kalau untuk pemilihan tanggal hari ini pernikahannya itu ada artinya sendiri sih untuk mereka? Enggak sih. Tapi gini, waktu bicara hari baik gitu kan, karena kan saya muslim, saya bilang ya karena kita muslim semua hari baik kecuali hari Jumat, karena hari Jumat itu hari yang sebaik-baiknya seluruh hari. Nah, di agama Islam itu kan setelah asar itu udah masuk hari Jumat, makanya tadi akad nikahnya setelah asar. Di sini juga? Ya, di sini juga. Oke, insya Allah, doain. Oke, udah. Kalau saya sih kinerjanya sih dia santai kan, karena malah saya yang lebih tegang kayaknya. Gak apa-apa sih, maksudnya dia relax aja sih. Ini doanya nih Om, terakhir doa untuk hari dan Kevin. Insya Allah ya harapan kami menjalankan rumah tangga yang punya mawaddah dan warahmah, menjadi orang yang soleh dan solehah. Om,